mohon izin Ketua KCIC para suhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video dan channel saya, teman-teman. Oke, semoga berbahagia di hari ini ya. Hari Kamis 23 Juni 2022. Kita meneruskan sesi ketiga ini ya kemarin, dan pemasangan atau penurunan box ke girder ke pilar nomor terakhir atau nomor 1 dari subgrade 1 Halim ya teman-teman. Kemarin kita hanya sampai penggeseran ya, yang digeser ke alat launcher, dan sekarang sesi ketiga adalah alat launcher akan menurunkan box girder ke sini nih ya, ke pilar yang paling rendah, yang paling pendek ini ya teman-teman, di ujung tunnel 1 Halim. Nah, di sini di belakang ada kali buaran ya teman-teman, menurut informasi warga kali buaran yang mengarah ke bawah Kalimalang airnya ya teman-teman. Oke, ini sudah box girder sudah mendekati kaki launcher dan sebentar lagi akan menyentuh launcher, dan nanti akan diturunkan atau dipasang. Ini teman-teman, ini adalah jembatan antilok yang beberapa hari lalu sempat viralnya, dan memang ini kita cepetin ya teman-teman, karena memang pemasangan box girder itu sangat lumayan lama ini ya, makanya ada sesi kedua dan sesi 1, 2, dan ini yang sesi ketiga pemasangan terakhir. Dan untuk informasi aja, girder box yang nomor terakhir nanti adalah nomor 00. Ini nomor 1 ya penomorannya teman-teman, dan ini nomor 2 yang di bawah, dan seterusnya nomor 3 dan nomor selanjutnya sampai ratus-ratus arah ke Bandung sana ya teman-teman. Oke, yang baru mampir silahkan like, subscribe-nya, komennya, share-nya, notifikasi loncengnya ya, bila suka dengan video ini. Video Inspektur Kereta Cepat Jakarta Bandung atau KCIC Kereta Cepat Indonesia China ya teman-teman. Semoga berbahagia di hari ini, semoga dalam kemudahan, kesehatan, kelancaran, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk capek sama ya, masih lancar kedua belah arahnya untuk arah Halim dan Bekasi atau arah Kerawang. Oke, semoga para pekerja, para teknisi, dan kita semua diberi keselamatan, kesehatan, dan kelancaran ya teman-teman. Begitu doa kita dijabat, dan yang kita doakan yang lagi kurang sehat, yang lagi sakit, dimanapun berada teman-teman kita, sahabat kita, semoga cepat pulih kembali, sehat walafiat seperti di hari-hari. Oke, kita harus selalu penuh doa ya, dengan sesama, karena doa itu adalah sama, kita akan dikabulkannya doa seseorang tapi dengan ikhlas teman-teman. Nah, ini DK4 adalah menuju stasiun 1 Halim Kereta Cepat Jakarta Bandung ya teman-teman. Jelas ya, DK itu artinya kilometer ya, kalau ini kereta DK, kalau ini tol kilometer 4 atau DK4 ya. Sudah semakin menurun ya teman-teman box girdernya atau girder boxnya, dan di sini banyak teman-teman kita juga ya yang mengambil gambar atau video, dan karena momen-momen terakhir kedua dari box girder 66 ya, mohon izin box girder 00 yang nanti akan ke subgrade 1 Halim. Dan di sini kita lanjut penurunan box girder semakin mendekat
pilar yang terakhir atau nomor satu ya teman-teman. Dan di sini memang ada penomoran ya teman-teman, penomoran box girder itu, tapi memang tidak terlihat jelas. Ini menurut informasi ini para di sini para pengawas, di sini ada penomoran ya, memang ini nomor satu dan yang setelah dipasang itu adalah nomor dua. Atau dibilang dari jembatan Antilop kemarin ini adalah yang ke-11 ya teman-teman, sama aja. Cuman kita menghitungnya karena kemarin sempat op ya pemasang girder hampir 8 pekan yang berujung di jembatan Antilop. Dan doakan semoga jembatan Antilop penggantinya atau jembatan Antilop baru segera terpasang box atau girder baja ya teman-teman, yang akan melintang di tol Jakarta Cikampek. Semoga lancar dan warga bisa. Nah, ini penomorannya ada di sini ya teman-teman. Penomorannya ada di sini tertera adalah 01 atau nomor 1. Kenapa di sini nomor 1 tapi masih ada box girder selanjutnya? Karena box girder selanjutnya itu akan dipasang ke subgrade 1. Oke. Karena subgrade 1 itu nomornya adalah 00 box girdernya teman-teman, karena bukan pilar, karena itu ujungnya adalah subgrade 1. Oke, atau 1 ya teman-teman. Ikuti terus informasi terkini terupdate sekretariat cepat Jakarta Bandung progres nasional ya teman-teman, yang ada di kawasan Tanggal 1 kali. Oke, dan ini kita zoom ya. Kita lihat dari jarak yang lebih dekat ya teman-teman. Nah, subgrade 1 ini akan mendistribusikan nanti si feeder box dan menyambung ke subgrade ini ya. Udah seperti box feeder punya ya teman-teman, karena dia itu adalah sudah ada tanduk bertanduk ya, dan di bawahnya sudah disiapkan lubang buat angkur atau stick bajanya. Oke, semakin menurun teman-teman, karena ini tadinya 1 jam lebih kita bagi 3 kemarin ya teman-teman, yang pergeseran dari Komete transporter dan pergeseran kembali dari Komete ke launcher ya teman-teman. Dan ini dari launcher adalah pemasangan ke pilar terakhir. Pilar terakhir itu masih di belakang. Nah, ini halim stasiun DK4 masih lumayan ya teman-teman. Nah, dari sini jaraknya hampir 2 kilo ya teman-teman ke stasiun halim. Oke, kita melihat box girder semakin turun ke pilar yang paling terendah atau terpendek ya di subgrade 1 halim ini. Oke, kita naik sini ya teman-teman. Naik dan turun, kita bergeser ya teman-teman. Oke, semakin dekat dengan pilar yang di bawahnya. Dan hampir, nah, udah persiapannya, persiapan pemasangan stick bajanya atau baut angkurnya ya teman-teman. Nah, di sini kita informasikan baut angkur itu nanti ada pengecoran halus ya teman-teman. Yang dibilang tadi adalah ini adalah kali atau sungai Buaran ya. Tapi ada yang bilang juga ini sungai Curug, tapi menurut informasi warga yang sudah mengetahui ada di Google dan sebagainya adalah sungai Buaran. Dan airnya dikirim dari Jatiwaringin atau Pondok Gede Perumahan Antilop dan masuk ke sini ya, ke bawah tol Jakarta Cikampek dan langsung menembus ke Kali Malang ya. Di bawah Kali Malang ini tentunya pasti ada terowongan juga ke sana untuk
dilontorkan air sampai ke laut utara ya, Jakarta Utara. Oke, di sini kita lihat box girder sudah sangat dekat dengan pilar yang terpendek atau terbawah, rendah ya teman-teman, karena dibandingkan dengan rekan-rekan pilar di nomor 2, 3 dan 4 dan seterusnya ke sana makin meninggi ya teman-teman. Dan di sana ada, di jembatan Antilop itu ada pilar yang merendah, itu bukan karena pilar yang merendah, adalah box girdernya yang merendah karena di situ ada jembatan Antilop ya, yang dekat dengan lantai, antara lantai jembatan dengan box girder. Dan memang sudah diantisipasi pengganti jembatan baru Antilop adalah sedang dikerjakan, ada tahap pembangunan dan akan selesai di mudah-mudahan di Juli atau Agustus ya teman-teman. Oke, semoga sesuatu yang kita kerjakan dengan baik hasilnya akan baik pula ya teman-teman. Dan terus ya, alah sedikit lagi nih teman-teman, mudah-mudahan. Nah, sudah pemasangan angkurnya ya, stik bajanya sudah diputar di sisi utara dan selatan adalah 4 baut, berarti selatan 4, utara 4 berarti 8, sama nih teman-teman. Yang di sini juga sisi barat ya, ini 4 juga teman-teman, sedang diputar, sedang dimasukkan. Dan nanti memang di bawah sudah dipersiapkan lubang yang tadi sebelumnya sudah di sterilin ya, ada material-material yang numpuk di situ termasuk air dalam pengurasan tadi sebelum ada pemasangan box girder kereta cepat Jakarta Bandung. Oke, kita doakan sekali lagi para teknisi, para ahli dan para pekerjanya semoga sehat, selamat, lancar dan diberi kesehatan. Oke, hampir rapat ya teman-teman, box girder dengan yang nomor 2 itu sudah hampir rata ya, artinya akan tiba saatnya untuk menempel bersatu dengan pilar yang ada di bawah atau pilar nomor 1 atau terakhir di sampir 1 halim atau kanal 1 halim ini. Oke, memang cukup lama, cukup panjang, segini juga kita dipercepat ya durasinya. Oke, 1,5. Dan semakin, nah, goyang nih teman-teman karena di sini getaran kendaraan ya cukup lumayan. Dan akhirnya sudah beberapa sentimeter saja untuk menempel rat dan mungkin untuk selamanya di pilar terakhir ini ya teman-teman. Oke, yang belum menonton dan baru nonton, silahkan bantu like, subscribe dan komennya serta notifikasi loncengnya, karena untuk perkembangan channel ini ya teman-teman, supaya makin hari makin berkembang untuk menginformasikan dan menghibur inspektur kereta cepat Jakarta Bandung. Oke, terima kasih, ikuti dulu, ikuti lagi nanti ya pergeseran launcher dan pemasangan girder box terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.